Tapi gak FP sampai itu. Saya lupa apa namanya, lupa pastinya kan. Baik pemirsa YouTube dan untuk semua wajib pajak yang di bawah kantor pelayanan KPP Surabaya Karangpilang, ini adalah layanan super prima dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam rangka menyongsong pelaporan wajib pajak secara online. Saat ini KPP Karangpilang membuka layanan dengan 26 konter komputer dalam rangka untuk membimbing wajib pajak melaksanakan pelaporan secara online. Bisa Anda saksikan, ini adalah kesibukan dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang sedang membimbing semua wajib pajaknya untuk melaporkan SPT tahunannya secara online. Ya, ada 26 unit komputer, baik yang PC maupun laptop, telah disiapkan dengan alur yang sudah sangat jelas dan tertata rapi.